الله وبركاته يا أيها الطلاب والطالبات حيا بنا قبل ابتداء دراستنا هذا اليوم نقرأ الله معا بسم الله الرحمن الرحيم رديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي سدني علما ورزقني فحما الحمد لله في هذه المقابلة السادسة nahnu nabhath al anil kalam awil kitabah al-kalam berbicara atau bercakap bagian alif tabah hiwar ma asamil ke kama fil misal jadi saling berganti yang bercakap dengan temanmu sebagaimana pada contoh di sini al misal ariyada asibaha as kuratarisa maidanul madrasah Maryam ya Zainab hal anti tuhhi bin Riada zainab naam uhibbu Riada Maryam Ayah Riada tuhibbin? zainab uhibbu sibaha uhibbu sibaha wa anti Maryam Uhibbu kura terisa Wa tuhari tumarisina Riada zainab Mari suha fi maidanil madrasah. Uh, jadi, kata-kata di bawah ini, 1, 2, 3, dibuatkan seperti contoh. Boleh kalian uh, pilih nama selain Maryam dengan siapa bercakap. Selanjutnya, bagian B. Tabadilil hiwara ma'asamilika anil ibaratit saling bergantian bercakap bersama, bersama, teman kamu tentang ungkapan berikut ini. Nomor satu, Arya himmatun Jiddan. Nah, kemudian Ayu Ria Fadil. Bawa idu Nomor dua, Ma bawa idu riadah. Bawa lati nomor tiga mada tu fadil am kadang Risa. nomor empat mada tu fadil pria Aw jamaia atau dia jadi ini saling bercakap, disesuaikan dengan kata-kata ini olahraga itu penting sekali olahraga apa yang paling kamu sukai yang paling penting bawa idul manfaat-manfaat riadah. Kemudian nomor dua, mafawa idu riadah. Apa manfaat olahraga? Fawa idu riadah lati tuhibbin. Manfaat olahraga yang kamu sukai. Mata tu fadil apa yang kamu sukai? Kurata kadam. Yang lebih kamu sukai? Bola kaki. Kurata risa atau bulu tangkis. Jadi ini dijawab saling menjawab, bercakap dengan temannya sesuai dengan tema ini. Selanjutnya, di sini bagian ja, eh <tuh> tersoroti mina nasi tali ta tuma <'yuh> Jadi pilihlah gambar, salah satu gambar dari beberapa gambar ini, kemudian ungkapkan pendapatmu sesuai dengan gambar yang ada. Misalnya, ini uh, menang ya uh, bulu tangkis kalau tidak salah ini mendapatkan hadiah ini uh, olahraga lari pilih salah satunya kamu buatkan kalimatnya mungkin satu dua tiga kalimat selanjutnya bagian menulis kita abah Ratibil kalimat tilatia litus bihajum melatan mupida susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat sempurna. Jadi ini kalimat 1, 2, 3, 4, 5 kamu susun menjadi kalimat yang sempurna. Selanjutnya bagian B, uktub jumlat. Jumlatan minal ibarat Italia. Tulislah kalimat dari beberapa ungkapan yang berikut ini. Jadi tuliskan kalimat. Misalnya Nomor satu hari sulmarma penjaga gawang buatkan kalimatnya ada kata-kata hari sulmarma. Demikian pula nomor dua sampai nomor lima Kuratus salah basket rapul askar mengangkat uh, yang berat ya mengangkat yang berat sahatul Madrasah, halaman sekolah riadatul Jama'iyah, olahraga ber uh, banyak orang ya jumlahnya banyak bergu Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikut. Jangan lupa latih diri untuk mengerjakan soal-soal yang ada dan memahami materi yang diberikan. Syukran kathir ala ihtimamikum jasakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.